akhir dari sebuah pengabdian oleh Swarga Loka. Selamat menyaksikan Cinta Budaya, Cinta Indonesia. Thank you.
Thank you.
Tapi perlukah
tidak bisa menyusun strategi perang, atau bahkan dia tidak mampu memimpin pasukan sehingga pasukannya semua habis. Tak bersisa. Siapa? Siapa yang lebih hebat dari para prajurit Indonesia? Mereka hanya bermodalkan nekat yang kuat. Dan mereka rela mati demi negerinya. Seharusnya beberapa orang di negeri ini harus dipertanyakan rasa nasionalismenya. Pak Rai memang gugur di medan perang. Tetapi semangatnya sangat-sangat membantu Indonesia dalam mengusir para penjajah Taliban. Lihatlah dari sudut pandang yang lain dalam memandang seorang pejuang. Ya, tugasku memang menilai keburukan seorang pejuang. Tujuannya adalah menggali dan menemukan orang-orang yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Ya, seperti kamu. Kuakui bahwa Pak Rai adalah pahlawan yang sangat dihargai oleh rakyat Bali. Bahkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu terbukti dengan dibangunnya bandara di Bali atas namanya dan sosoknya yang juga diabadikan pada lembaran uang Rp50.000. Ya, tetapi aku memang tidak terlalu peduli dan hanya memandang sekilas tentang kehebatannya. Ingatlah, perjuangan kita lebih berat sekarang. Dan orang-orang sepertimu yang tidak pernah akan sadar akan arti perjuangan. Dan nampaknya sekarang bagi kita adalah akan mati di dalam zaman yang terus berubah. Bali bukan tempat untuk berkompromi. Kami rakyat Bali hanya menghendaki Belanda menyingkir dari pulau ini. Bali, het wonderschone eiland in de Indische archipel, is 4 jaar in handen van de Japanners geweest. Plundering, roof en dwangarbeid hebben over dit land een sombere sluier geworpen, maar de bevolking is optimistisch gebleven. Ruim 2000 soldaten van het Nederlands-Indische leger, voor het merendeel ex-krijgsgevangenen, gaan aan wal met ongeladen geweren. De Japan melden zich. Met zware landingsvaartuigen worden levensmiddelen, auto's en zelfs vliegtuigen aan land gezet en er wordt druk gebruik gemaakt van Japanse werkkrachten. De PAHUT brengt een aantal leden van het Nederlandse Rode Kruis dat de verwaarloosde bevolking hulp komt verlenen. Voor het eerst na 4 jaar weer gehesen. Het vernederendste moment voor de Japanners is het ogenblik
waarop de commandant en de officieren hun grote samurai-zwaarden moeten overhandigen. Opgelucht en vol vreugde brengt de bevolking dankoffers aan de aloude goden in de schilderachtige tempels. Thank you.
kalian semua yang berada di sini. Belanda, ingat, kami telah merdeka. Thank you.
Suarga Loka. Baiklah, sebelum berpisah kita akan berfoto bersama terlebih dahulu dengan para seluruh penari dan juga para penonton. Kami persilakan seluruh penikmat seni untuk berdiri dan merapat ke tengah. Lalu para seluruh penari silakan berbaris di depannya akan difoto dari arah panggung. Silakan berdiri dan merapat ke tengah. Ya. Yang tengah boleh diisi, ya. Silakan berdiri dan merapat ke tengah.